kalinya gue ke temple yang ada di Thailand. Hah, serius? Serius. Sama sekali gak pernah? Gak pernah. Berarti dari dulu, dari zaman cari bel, ngapain aja lo? Belanja. Selamat datang di Po Temple. Sawasdee. Sawasdee. Ya kan, pukul gong ini kita resmikan Wat Po. Bukan dong, katanya kalau misalnya pukul gong ini sebanyak 3 kali, kita akan lebih senang hidupnya, lebih tentram. Mulai hidup satu baru, semoga jalan-jalan sukses. Yeay. Cepet. ABC sukses, banyak teman, jalan-jalan terus. Jadi kalau misalkan melihat di bagian budaknya itu ada satu lubang kecil, ada satu lubang kecil di bagian budak, tapi di bagian bawah agak ketutup sama kipas yang tengah itu adalah tempat si ashesnya, abunya itu. Abu dari Rama the First-nya. Betul. Di sana. Di situ ada di situ. Kalau misalnya teman jalan boleh lihat di sini itu di Wat Po ini di dalam ruangan ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang dan pengen dilihat oleh orang adalah patung Buddha lagi rebahan. Jadi patung Buddha ini panjangnya itu sekitar 47 meter. Hmm. 47 meter ya dari ujung sana, dari mulai tangannya begini sampai jari-jarinya persis di ujung sana. Itu adalah 47 meter. Dari tingginya? Iya, tingginya 16 meter. Oh, 15 meter itu tingginya, lebarnya. Gitu. Sekarang kita bergeser ke ruangan selanjutnya, persis di belakang ruangan Buddha tidur. Di sini akan ada 108 mangkuk yang berisi koin kecil-kecil dan kita harus melatih kesabaran untuk meletakkan koin-koinnya. Caranya gampang, tinggal beli aja koinnya, bukan beli sih, sebenarnya adalah menyumbangkan uang sebesar 20 baht untuk mendapatkan satu mangkuk kecil berisi koin yang banyak banget. Terus caranya adalah kita harus meletakkan koin satu persatu dengan sabar, dengan teliti, gitu. Thank you.